Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan share video unboxing Mito R5 Plus Plus 8 in 1 untuk digital rice cooker 2 liter adalah rice cooker new series dari Mito. Oke, ini adalah black edition, tersedia dalam dua pilihan warna yaitu black gold dan black silver. Di sini saya membelinya warna black gold ya. Oke, untuk tampilan dusnya seperti ini ya. Di depan ini bertulisan Mito dan gambar Mitonya, dan di atasnya ada tulisan R5 Plus, dan di samping kanannya ada gambar atau ada informasi 8-in-1 ya. Dan untuk bagian belakangnya sama seperti bagian depan, dan untuk bagian sampingnya ada tulisan atau informasi 8-in-1 seperti ini ya. Mari kita buka dan kita lihat untuk isi paketnya kita mendapatkan apa saja. Untuk Mito R5 Plus 8 inch tetap berfungsi di tegangan rendah sampai di 140 volt ya. Jadi tidak dibutuhkan stabilizer untuk menstabilkan tegangan Mito R5 Plus ini. Dan untuk bahasanya ini menggunakan bahasa Indonesia ya untuk menunya. Dan untuk spesifikasi 8 keunggulan Mito Digital Rice Cooker ini, satu rice cooker dengan banyak fungsi yaitu 8 mode memasak. Ini kita mendapatkan buku servis dan buku manualnya, dan serta mendapatkan saringan centong, dan ini adalah takaran air ya atau dan ini mendapatkan kabelnya, dan ini adalah untuk wadah nasinya. Oke, untuk tampilan dalamnya atau tampilan atas depan seperti ini ya. Sini banyak tombol-tombolnya ya. Ini untuk tombol-tombol menu atau 8-in-1 yang disebutkan tadi ya. Dan untuk fungsi timer yang mempermudah mengatur sebelum kita pergi ya. Jadi ini bisa kita atur untuk timernya jika kita ingin bepergian, sehingga akan mati sendiri atau juga akan mengerjakan pekerjaan lainnya. Oke, untuk masakan tetap hangat selama 24 jam lebih efektif daripada rice cooker biasanya. Untuk digital timing kita bisa mengetahui kapan masakan kita matang dari awal memasak ya. Jadi ketika sudah masak itu nanti ada waktunya, jadi kita bisa mengetahui waktu kematangan dari setelah masak itu. Oke, untuk rice cooker ini bisa untuk memasak nasi putih, nasi merah, bubur, kue, sup, merebus, mengukus, menggoreng, dan ini bisa menggoreng juga ya. Dan untuk powernya ini 550 watt, untuk penghangatnya 50 watt per 140 volt, dan garansinya 1 tahun resmi. Untuk lapisan panci bahan granit coating, dan untuk dimensinya 42 x 31 x 30 cm. Dan untuk pemanasan 3 dimensi dan 3 elemen, yaitu elemennya di kanan, kiri, dan bawah panci dengan 5 lapis lebih kuat dan tahan lama nih lho. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.